Okay, guys, hewan ini tuh mengeluarkan cairan yang sangat lengket, guys. Nah, waktu aku jalan tuh di sini tuh aku menemukan ada kerang dan ini ada isinya, guys. Langsung aja kita masukkan ke dalam ember, guys. Wah, di sini tuh aku menemukan ada anak bintang laut tuh, cantik banget kan warnanya. Ini bintang lautnya masih kecil, guys. Jadi kita letakkan kembali. Nah, di sini tuh aku menemukan ada landak laut, guys, atau bulu babi. Oh iya, aku menggunakan jari ya, dan ini dia bulu babinya, guys. Nah, ini durinya kayak pendek gitu, mungkin beda jenis sama bulu babi yang warna hitam, tapi ini warnanya cantik banget kan. Dan lanjut lagi, guys, kita mencari hewan-hewan laut. Wah, di sini tuh aku menemukan ada siput laut. Nah, guys, lihat cantik banget kan cangkangnya, bermotif gitu kayak bintik-bintik. Nah, langsung aja kita letakkan kembali. Wah, di sini tuh aku menemukan ada rumah Patrick, guys, atau bintang bantal. Tuh, cantik banget kan bermotif gitu. Dan ini ukurannya lumayan besar, guys. Kira-kira Patricknya kemana ya? Wah, ternyata ini dia Patricknya, guys. Tuh, gemoy banget kan. Tapi ini masih kecil, jadi langsung aja kita masukkan ke dalam ember. Aku rencananya mau pelihara, guys. Dan di sini tuh aku menemukan ada ular laut, guys.